Semuanya, ini waktunya belum acara, mau gue sering menyapa semuanya. Kamera hidupkan, Arif, Mbak Din. Nyen banget punten, saya kalepatan, Mbak Reni. Sambil nanti dinyalakan, Mas Irfan bisa dites suaranya? Sambil menyiapkan semuanya, Mbak Kasbi. Mbak, menyiapkan semuanya nanti sebelum sambutan dikit dari sambutan. Ini kita mawon, monggo. Monggo. Mikrofonnya dinyalakan Mbak Citra, Mas Irfan. Mikrofonnya dinyalakan supaya bisa suaranya. Finalizing Bapak Ujin. Batin. Batin-batinan. Mas Irfan. Mas Irfan belum bisa menyalakan mikrofonnya. Tolong nanti kalau bisa nyala ngomong. Pak Kasbi, niku mikrofonnya dereng dinyalakan, data dereng sakit muncul suarani pun. Salam kita. Mas Irfan, Mas Citra, minta tolong mikrofonnya dinyalakan supaya bisa suaranya muncul. Nah, Mas Irfan dinyalakan mikrofonnya. Mas Citra dinyalakan mikrofonnya, oh belum malah. Mas Bor di Bandung, Mas Bor. Mas. Di Bandung nih. Iya, biar deh. Oke, monggo, Pak Abu Kasbi menyapa dulu. Monggo. Yang berhasil sehingga sana ya Rasib nih. Rasib. Anu ya? Atau? Degi harus agak ngendikan suaranya biar muncul. Oh, belum dinyalakan. Mas Irfan, dinyalakan. Sambil menunggu Mas Irfan menyalakan, ngerayon Mbak Muji di Agung, silakan menyapa semuanya. Halo, di Agung bisa menyapa? Udah dicium. Mas Irfan sampun sakit? Suaranya keluar, sering?
Belum muncul suaranya. Mikrofonnya Mak Dervan itu di bawah sebelah kiri itu ada mikrofon jenak klik itu jadi yang penting Bapak nggak ngeji kan besoknya berita rencana teh karena yang penting ini suara dari Pak Kasbi untuk komentator kong nah mau kok assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak izin. Mohon maaf lahir batin. Wes kabeh tanggal 10. Sami-sami. Oke. Mau bandun. Ini sampun sakit nyambung, mungkin yang tolong waktu acara memberikan sambutan. Kalau pengen tunggu salam, saya nipun. Suaranya dari semoga dimaafkan. Terus, kami sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kita menjalankan perintah-perintah-Nya sehingga kesempatan ini bisa berkumpul. Meskipun ya tidak di satu ruangan tetapi di ruangan virtual, di online. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini yang jadi tuan rumah keluarga Mbah Kasbi, tapi saya membantu untuk menyambungkan dalam proses acara ini. Betul nama apa? Saya Lancar Mawon. Acara malam hari ini kita akan mendengarkan pertama sambutan dari tuan rumah Mbah Kasbi atau mungkin langsung dengan Mas Irfan ataupun semuanya terkait dengan halal bihalal ini sekitar 3 menit saja. Selanjutnya nanti masing-masing yang ada di ruangan virtual ini akan saling bercerita tentang suasana di tempatnya masing-masing, bagaimana Idul Fitrinya di sana. Oke, bercerita misalkan Idul Fitri di Bandung, di Magelang, di Bekasi, di Solo, di Kudus dan lain sebagainya. Oke, sudah itu nanti kita bersalam-salaman dan itu selesai. Kemudian mungkin ada yang bertanya, dari bagaimana terkait dengan usia itu boleh disisipkan pada acara. Jadi masing-masing, misalkan kebetulan Mbah Hono menyampaikan 1 menit tadi mau memberikan usia sumonggo. Misalkan Iken Putrani mau memberikan tausiah juga boleh. Jadi tausiah tidak harus dari yang sepuh saja. Putrani De Arif pun boleh. Atau bahkan tausiahnya yang lucu-lucu tidak apa-apa. Yang penting menyenangkan pada malam hari ini. Ngerti nggih? Kita semua jadi ucapkan pada malam hari ini. Tapi nanti akhir kita apa itu selesainya apa itu kami doa yang dipimpin oleh Mbah Hono sama Mbah Di. Maten
sekarang sebelum ke tuan rumah Sohibul Bait pada bakat ini, waktu diberikan kepada Om Agus atau Mbah Sri dulu untuk memberikan sambutan sebagai apa itu namanya semacam paguyupannya dari Mbah Sumali. Om Agus, Mbah Sri, monggo. Mbah Agus, Mbah Sri, monggo memberikan sambutan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki lagi empat nih Belinda. Empat nih. Ini semua dalam perasaan siapa ya. Media komunikasi ini. Tidak lupa saya. Jangan bisikan mereka pintukan sekali lagi sekali. Yang paling kecil dari keluarga Mali, keluarga mengucapkan minal aidin dan maaf lahir dan batin. Sebenarnya rasa mendatangi. Waktunya. Monggo dilanjut untuk yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Agus, ya Mbah Sri yang telah memberikan pengantar dari apa itu paguyuban Mbah Jemali. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Sohibul Bait Mbah Kasbi atau Mas Irfan atau Mas Yudi atau Mbak Citra atau Budikyar. Monggo dipersilahkan. Sambil juga bercerita bagaimana lebaran di tempatnya, monggo. Ini saya wakilkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi ambiyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan walaupun dalam suasana COVID-19 yang tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa saling sapa secara langsung, tetapi alhamdulillah kita bisa dipertemukan secara virtual lewat apa? Bila kita silaturahmi walaupun lewat Google Meet tersebut, saya mewakili dari pihak Haji Kasbi, terima kasih atas supportnya di Agus dan saudara-saudara semua, walaupun insya Allah tahun depan keluarga Bani Haji Jemali bisa dipertemukan di rumah kami Kutu Kulon Bapak Haji Kasbi. Kita bisa bersalam-salaman dan saling sapa, dan semoga musibah tahun ini segera Okay. Mohon maaf bila dibalik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan yang telah mewakili dari keluarga besar Mbah Kasbi. Maka itu Ibu Baik, dan beliau memang tadi juga menawarkan seandainya tahun depan 1442 Hijriah itu bertempat di Etan Lurung, Kutu Kulon untuk halal bihalal, beliau mempersilahkan. Jadi hari ini kata Mas Irfan ya sebagai acara yang biasa, tapi seandainya bertempat di Bukat Bih juga tidak apa-apa. Itu gimana Mas Irfan? Gih, insya Allah. Nanti biar apa-apa untuk meresponi semuanya.
Matur sembah pun. Sekarang kita akan mendengarkan cerita bagaimana suasana Lebaran di tempat masing-masing. Kita dari yang paling jauh. Yang paling jauh ini Bandung atau Bekasi. Ya, silahkan yang Bandung dahulu. Silahkan bercerita. Berlebaran jauh Bandung. Ah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Pur boleh bertiga tampil wajahnya supaya kita sudah melihat semuanya. Mbak Putri mana? Nah. Sambil nanti mengucapkan mohon maaf lahir batin semuanya. Sebelumnya kami sekeluarga Pak D, Budi, Bule, Pak Le, nyuwun pangapunten sedaya kelepatan keluarga kami. Mugi-mugi ayo sehat. Nyuwun pangapunten. Ya, amin. Amin. Lebaran tembriki ini ku sepi. Corona. Kami. Ini baru masuk kerja tadi pagi, Mas, nggak bisa ikut tadi pagi. 3 bulan nganggur di rumah. Oke. Okay. Pun ngoten mawon, Mas Agus. Oke. Okay. Sama ngomong. Matur suwun Mas Pur. Mbak Putri mau menambah sebagai orang medis, mungkin bisa bercerita suasana di tempat kerjanya. Enggak ada libur. Oke, terima kasih Mas Pur, Mbak Putri yang telah menyampaikan suasana Bandung yang ini, dan Mbak Putri menyampaikan kerjanya tidak pernah libur karena ya memang orang medis harus begitu, kan begitu. Oke. Selanjutnya kita dengarkan dari Bekasi. Silakan dari Bekasi. Halo Bunda. Ya, Pak Mas Agus. Monggo menyampaikan 1 menit tentang suasana Lebaran di Bekasi atau bahkan memberi tausiah sampai 3 menit juga boleh. Monggo, silakan. Yang tahu sih mboten, soalnya tahu sih biasanya 2 jam, Mas Agus, kalau cuma 2 menit bingung ngeringkasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Bekasi buat Pak D, Budi, Om, Pak Lek, Bule, Adik, Mbak, Mas, dan semuanya. Ya Alhamdulillah kami dari Bekasi baru pertama kali ini nggak bisa pulang kampung, baik ke rumah bapak yang di Klaten maupun silaturahmi di Ponorogo. Nah, cuman tetap insya Allah dari sebuah cobaan pasti akan ada manfaat di balik itu, sehingga bagaimana kita mencari pesan cintanya Allah di bagian yang ada itu aja. Kalau di Bekasi kondisinya nggak jauh dari tadi yang ceritain Mas Pur, sepi. Tapi sepinya di masjid, kalau mall sama di itu rame, yang sepi cuma masjid, Mas. Jadi yeah. Masjid di lockdown. Ya Mas Pur ya, masjidnya di lockdown, tapi sekarang mall udah mulai dibuka kembali. Dan kelihatannya juga anak-anak udah mulai masuk tanggal 2 besok. Nah itu aja paling dari Bekasi ya. Kalau pengalaman, baru kemarin sholat id jadi imam ngerangkep khotib umumnya sama anak sama istri. Itu aja Mas Agus dari Bekasi, terima kasih, mohon maaf bila ada salah dan hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umarif dari Bekasi dan keluarga yang telah bercerita tentang suasana di Bekasi. Lebaran di Bekasi yang jauh dari keluarga. Yang agak dekat, silahkan Mbak Yeti. Mbak Yeti silahkan dinyalakan suaranya. Bagaimana suasana di situ? Apakah masih di lockdown pintu-pintu pagarnya? Mas Budi, monggo dibuka pintunya. Tentu teh. Kelihatan di situ kok ya. Bentar lagi udah. Oh banyak kok. Satu-satu. Silakan, Budi.
Mbak Yati, Mas Budi, monggo. Dinyalakan dulu, Mbak Yati. Mas Budi. Oke, kelihatannya belum bisa nyambung, sinyalnya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, kita pengen mendengarkan ini kok kelihatannya ada yang ceria ini. Ini Dek Ria ini, putranya Dek Ria kok kelihatannya rame ini. Mungkin mau menyanyi dulu. Oh, nge-freeze ya? Nge-freeze, sorry. Oke, dari Magelang, Mas Tony. Suaranya, monggo. Satu menit, atau oh, boleh tiga menit. Oke, dua, oke. Silakan. Oke. Apa, nyanyi apa? Silakan, Magelang. Putih. Silakan, Magelang. Mas Tony, suaranya tidak ada. Sinyalnya kurang bagus kelihatannya. Ya. Sudah? Oke, bagus, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Magelang, kula Fatoni saya sekeluarga ageng aturaken sugeng riyadin minal aidin wal faizin. Kanthi pamatur mugi-mugi saya simbah Agung Putri, Pak De Bude, semua duriah, Mbah Jemali, almarhumah Mbah Buniem, untuk keselamatan lahir dan batin. Amin. Dados keluarga ingkang seneng kabeh. Amin. Senajan COVID, tak bisa ngumpul dalam dan kayak begini kita bersyukur sekali. Amin. Yang jelas dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nuwun samudra sampun kanten pun kathah maafan kekurangan selama ini. Mohon dimaafkan. Sampai di Magelang itu juga terjadi lockdown. Yang ini rambutnya sampai orang sudah dipotong ini karena tidak ada tukang potong yang buka. Bocor anak tukang potong yang buka ya gak usah dipotong. Sama berarti Mas. Mekaten dari Magelang. Salam takzim sobetos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tony dari keluarga Magelang yang sudah bisa bertemu kita di sini. Ini Mbak Niken tadi mana ya? Mbak Niken masih ada di ruangan ini. Mbak Niken, boleh bersuara? Mbak Niken? Ini di bawah siapa ya? Kok tidak ada namanya ini?
Nggak ada di Pak Gino mah, coba saya lihat. Mbak Uji, boleh dari Ngerayun mau bercerita tentang Lebaran di Ngerayun? Apa? Halo, apa? Atau Mbak Niken masih ada? Mbak Niken? Silahkan. Mbak Niken? Nah, ini dari keluarga Krakatau silahkan. Ya. Belum juga keluar, kok. Kakak boleh sini. Keluarga Mbak Nyudono, monggo. Keluarga Mbak Nyudono, monggo. Ini kan. Oke, kelihatannya kok belum merespon, tapi sebetulnya kalau dilihat dari sini, beliau masih ada di ruangan mitos. Monggo, ini kan bercerita tentang Mbak Nyudono dan sambil menyampaikan dapat Idul Fitri. Monggo, Mbak Niken. Mbak Niken, suaranya belum dinyalakan. Oke, dinyalakan, baru ngomong. Dinyalakan dulu, baru ngomong. Menyampaikan cerita Lebaran di Mayudono, di Tonato, dan lain sebagainya. Silakan. Belum bunyi, Mbak Niken masih di off. Mikrofonnya dinyalakan tadi seperti tadi. Suaranya belum bunyi. Monggo, ini kan? Belum nyala, Niken. Masih mati speakernya. Speakernya. Speakernya dinyalakan supaya bisa keluar suaranya. Ini belum keluar karena mic-nya dimatikan. Belum kedengeran, Mbak Niken. Monggo, Mbak Niken, disuarakan mic-nya, mikrofonnya. Assalamualaikum. Seperti pada awal tadi. Belum kedengeran, Mbak Niken. Bilo, Mbak, samping apa yang warna merah itu loh yang gambar mic, Mbak dipencet. Oke. Barusan nyala. Oke. Monggo. Ya. Kok nyala diapane, Mbak Niken? Sugeng riyadin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wow.
gambarnya Basri mana Mbak Niken? Kok belum kelihatan? Kita belum ketemu Basri. Basri, oh iya. Sultan. Basri belum pulang. Sultan, mikrofonnya dimatikan Sultan. Basri kemana Mas Ian? Kok dari masjid belum pulang ya? Oh gitu. Mampir kemana kira-kira? Oke, nggih, matur sembah nuwun. Mungkin kalau sudah pulang mungkin bisa menyapa ponakan dan cucu-cucu yang ada di sini, nggih. Alhamdulillah kemarin sudah japri. Matur suwun. Matur suwun Mbak Niken yang telah menyapa semuanya dan mengucapkan Idul Fitri dan bercerita tentang suasana. Sekarang sebelum Mas Rizal silahkan menyapa bukan menyapa. Menyampaikan suasana Idul Fitri di Kediri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matang ya berkat besar Bani Jumali, Bude, Pak De, Bule, Pak Le, dan saudara saya. Karena kalau menerangkan sudah kelepatan yang Kediri, atau nama pulau pribadi dan warga pulau. Yang kedua ini suasana Kediri ini kan, di sekitar tempat tinggal orang katanya jangan kena positif corona nih. Oh. Jadi, kampung tempat tinggal saya ini ada positif 4. Saya sendiri juga sangat hati-hati. Bahkan belum berani untuk sementara ini pergi ke Ponorogo karena menjaga. Jadi keadaan sangat-sangat tidak baik untuk saat ini. Mudah-mudahan ya kita bisa berdoa, mudah-mudahan ini musibah ini cepat berlalu dan kita akan menghadapi kehidupan yang normal gitu. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal di Kediri, di desanya semoga aman meskipun sudah ada yang terkena corona. Maksudnya COVID-19. Sampai masih berasal. Oke. Mas Yudi, silahkan menyampaikan sesuatu Mas Yudi. Sebentar aja. Silahkan Mas Yudi. Monggo Mas Yudi. Monggo Mas Yudi. Monggo Mas Yudi. Oh nangis ngimpun mungkin yang ngeten. Mbak Yati, monggo. Silakan. Sampai mereka Monggo bayar deh. Ayo, oke, nggih bayar deh, monggo. Jenengan bercerita lebaran di tempat jenengan, kalian mungkin mungkin memberitahu siah Ustazah Yati, enggak apa-apa. Silakan sebentar aja. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Itu suara namanya. Lebaran di situ bagaimana? Lebaran di sini. Di lockdown, Om. Tempat saya di lockdown. Gak tapi bisa keluar masuk.
Nggih, matur sembahyun, Mbak Eti. Nggih, ngoten mawon, dilanjut Mas Agus. Nggih, Mas Budi, nggih matur sembahyun. Sekarang kita mendengarkan tausiah dari Mbah Hono. Kepada Mbah Hono dipersilakan. Yang lainnya mohon dimatikan kecuali Mbah Hono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mumet. Suarane kemresek. Dadi ora cetha blas. Untuk itu nyuwun ngapunten dumateng Kang Mas Kasbi, Budhe Giyar, Budhe Kasanah, Yusri Rezeki lan sedaya sederek terambah jengali kula ngaturaken sugeng riyatin sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Jadi menjawu ora iso ngomong roh wong tok ngono iki malah buyar. Iya. Dan pangapunten kemawon mugi-mugi Mbah Jemali sedayanipun saged njagi ketakwaan ingkang sampun dipun raih sebulan dan mugi-mugi saged mempertahankan. Mbak pilih mekaten ingkang kula saged sampaikan mugi-mugi Allah tansah paring rito dumateng kula panjenengan sami lan mugi-mugi saged to kula panjenengan sami pinanggih kanthi langsung tatap kontak langsung. Mbak pilih mekaten mudah-mudahan Allah paring rito. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir minta tolong Mbah Hono mendoakan guys sesudah Kaslana untuk mungkin menyampaikan sesuatu. Lagi patuh ya Allah. Insya Allah. Nggih, monggo Mbah Kaslana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirupil alamin. Kula sakit kepanggi dumateng panjenengan sedaya matur. Kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada sesuatu yang perlu disampaikan? Basri bagus. Monggo. Mikrofonnya belum nyala, bagus.
Mau sawe. Mikrofonnya bagus. Sudah cukup Mas Agus, kata Om Agus. Oke. Oke. Kalau begitu terakhir kepada teman-teman dibonjolkan untuk menutup acara ini. Monggo. Dek Puri, jangan ngomong Dek Puri. Mohon untuk memimpin doa. Mikrofonnya, mic-nya dinyalakan Mbak Hono. Oke. Mbak Hono memimpin doa. Monggo Kang Mas, adik-adik, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita bisa diketemukan pada kesempatan yang tidak lagi, dan mudah-mudahan Masjid Jemali dijauhkan dari musibah virus corona. Ilahadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافين ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم وعظيم سلطان اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصل الغايات من جميع الخيرات بالحياة والممات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولوالديك يا الله علمنا علمك علم اليقين فعلم يرهب التوجه والتقرب إليك اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وانصرنا فإن خير الناصرين وارزقنا فإن خير الرازقين وافضح لنا فإنك خير الفاتحين واهدنا ونجنا من قوم الكافرين والظالمين والمنافقين والفاسقين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Halal bihalal virtual malam hari ini. Ada beberapa kendala teknis sinyal, tetapi masih bisa berlanjar, apa itu berjalan lancar. Merah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dengan ini
dosa di antara kita sesama manusia, sesama putu-putu anak-anak Mbah Jumali, semuanya saling bisa dimaafkan semuanya, mulai 0 dan 0, 0 to 0, sesudah kita menjalani puasa Ramadan kemarin. Sehingga kita menjadi insan yang fitri, menjadi Idul Fitri. Insya Allah kita ketemu pada 14.40 nanti. Akhirnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada yang salah perkataan yang sengaja ataupun tidak. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam-salaman semuanya di depan begini. Nah, akhirnya gini, kita salam-salaman. Ibaratnya kita salam-salaman seperti itu. Nah. Mas salam-salam nggih. Oke. Alhamdulillah. Kula puter nggih, yang salam-salaman nggih. Sekali lagi yang salam-salaman. Oke, sip, sambun. Oke, atas sambun. Bun, saat ini bebas. Halo, Jojo. Halo, Jojo. Halo, Mila. Halo, Kong. Halo Mela.